Halo sob guys, welcome back to Reset of Escar Vlog. Hari ini kita mau riding di hari pertama 2023. Tadi mau pagi ini, cuman gak bisa karena hujan gede banget. Nah hari ini kayak cuacanya sore lumayan oke. Jadi kita mau tes guys, kita ke mana hari ini? Buna Coffee. Buna Coffee, kita mau ke Buna Coffee di mana? Senopati. Abis itu kita mau ke Sudirman ya? Gak tau lah, Blok M atau Senopati belum tahu. Kita mau tes sih nanti malam-malam nanti. Ini night pertama gue mau tes nanti Sudirman itu katanya enak banget kalau malam-malam. Cuma gue gak tahu, cuma kita tes aja nanti ya. Yo, what's up guys, welcome to SK Vlog. Oke, mantap. Hari ini ada Mackey, ada Mike, ada Ul, ada Andre di sini ya kan. Hari ini kita bakal test drive CBR 250 RR ini yang matanya udah begini, ini keren banget. Nah, kemarin juga gue lihat di Sudirman ada yang pakai juga kenceng banget. Cuman ya gue nggak belum jago-jago banget. Jadi gue nggak bakal kebut-kebut. Oke, sebelumnya gue minta maaf dulu karena GoPro itu kalau low light mode udah gelap itu bakal burik banget. Cuman ya gimana lagi, gue foto vlog gear cuma ada GoPro doang. Jadi yaudah gitu aja guys, enjoy aja videonya guys. Sekarang kita bakal on way ke Buna Coffee. Oke guys, jadi CBR-nya udah modif apa aja sini? Jelasin dong. Udah, ini dong, next generation, udah selesai. Ban semua standar. Oke guys, buat kalian yang pengen cuma ngelapot aja nih guys. Kelapa standar ada nggak? Standar nggak ada. Tank pad? Apa tank protection? Ori semua. Yang standar itu dari kelapa itu cuma standar. Oke. Standar ori sama satu lagi kenalpot custom juga. Nah ini gua ganti full system. Oh. Tapi katanya ini nopeng gue paling kenceng saat ini ya. Katanya sih begitu. Coba kita tes aja nanti guys. Cuma ini kemarin abis gue coba stangnya nunduk banget. Ini stang sebenernya begini? Apa lu apa underlock gitu? Emang begini? Pukul dong nanti. Fuuuuk. Iya itu sebutnya underlock. Underlock ya? Let's go. Oke guys, kita mau jalan sekarang jam 7. Kita ngaret banget tadi padahal kita mau jalan jam 4 ya. Ya emang Sorry. Ini ternyata si B gak bisa ikut karena udah dibeliin makanan sama bininya, jadi ya udah. Oke, jadi first impression dari motor CBR ini adalah yang pertama, footstepnya pendek banget, cok. Gue nggak biasa. Terus dia punya engkolan apa sih? Injekan rem depan sama gigi itu pendek banget, kecil banget. Tuas. Gue nggak pegang, tapi feeling remnya enak. Sama stangnya jepit banget ya. Yeah. Ini stang standar ya, Mac? Ya, standar. Itu standar. Terus gue berasa motornya kecil banget ya dibanding ZX. Ini quick shift, Mac. Ini quick shift, Mac. Oh, kok berasa kayak cepet gitu ya? Ini ya apa? Kayak halus gitu ya? Kayak nggak kopling gitu? Kita kiri kan? Kiri ya. Terus enak, gue suka sama speedometer digitalnya sih guys. Jelas semua ada kilometer, ada lagi di sport kita, ada sport mode-nya, ada clock-nya, ada gearnya berapa, temperatur, fuel, RPM, lengkap semua guys. Ada orang tolol. Goblok. Oh, guys, teman kita si Andre hilang yang pakai XMAX karena dia nggak pakai Pektok sendiri, makanya itu penting banget komunikasi saat riding. Makanya kalau kalian belum ada Pektok, pakai Pektok pas riding, jadi semuanya bisa terkomunikasi dengan baik. Tadi kita kepisah, gue lewat dalam, mereka lewat luar, tapi hari kita ketemu lagi guys. Kalau si Andre hilang nggak tahu kemana sekarang. Yes. Nah, kalau mau beli masih Michael tuh guys, ada spot. Cari Michael biar ada spot. Dress back. Ul, lu masukin ke dalam, Ul. Oke, banyak banget. Senggol dong. Bajai senggol dong, bajai. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bener mau disenggol, guys. Si banyak yang ngerayain tahun baru ya, guys, di Taman Pluit. Ul, jangan lewatin zebra cross, Ul. Gimana sih jadi pengendara yang baik dong? Gimana sih? Ya jangan dong, marahnya keplak pala ya, pak Doraemon gituin. Helmnya Doraemon. Mundur. Nah, mundur dong, nggak boleh. Bilangin, nggak boleh, pak. Gitu. Keplak deh, baru pak gitu. Eh, nggak boleh lewat ya, nih, pak. Oke guys, hati-hati, kita lagi di jembatan Nenen.
banyak pasir dan lubangnya banyak, jangan kebut-kebut, hati-hati. Oke, kita lewatin nenek pertama. Ada. Wah, gila jalanan Jakarta, lubangnya. Tuhan Yesus tolong. Oke, gue harus pakai ini deh, biji pet namanya. Gue mau bikin biji pet, jadi biji kalian nggak kenapa-napa, nggak sakit kalau naik motor. Laku nggak ya? Laku lah ya. Biji gue mau koi berarti. Enggak coba, biji gue kenceng. Padahal, panas anjing ini ya, Mac. Emang panas itu panas banget. Oh ini Buna. Oh ini mak tempat anak-anak mobil anjir. Ya, namanya Buna, Cok. Oh gitu. Udah pada cabut ya? Hah? Emang selama itu sebutnya apa tempat ini? Ini apa namanya? Yang di depan situ. Bukan, gua enggak pernah di sini. Gua di yang di situ lagi apa namanya? Oh, Intra. What up, fans? Bawa apa hari ini? Bawa apa? Mana? Wih, asik. Tak kita keliling-keliling Sudirman ya? Gue udah buka motor Sudirman. Ya udahlah, lo udah kesini udah bisa bawa motor lah. Tapi gue gak bawa R90 hari ini. Gak bawa R90 gue hari ini. Ya gitulah. Maulana is here. Yuk kita makan, Uri kok lapar? Iya, lapar banget. Gimana muter dulu? Gue ini keren banget men, motor si Vince. Puji Tuhan, nyala nggak? Itu mama yang masuk. Wah, suaranya keren banget men. Suaranya keren banget sih, gue gak bercanda. Oke guys, ada Fadu baru sampai ya kan. Sudah Maulana pakai CB600 ke jalan. Ada siapa lagi mau? Ada siapa lagi di sini? Ada beberapa lagi. Raka juga datang ya? Raka juga datang kan? Rame nih guys. Udah. Sebel banget guys, karena ini nggak bisa ikut. Ada Ducati Scrambler padahal. Oke dong. Bro, kiri-kiri. Kiri kanan gue ngomong. Jadi ceritanya kayaknya ada kendor sama kepala aki ya si R90 guys. Jadi makanya itu. Tekanan. Dia nggak mau naik akinya tadi di Shell. Kita gua ke Shell isi bensin bisa, tapi begitu mau ke Shell mau gua motornya jadi di stut tadi. Kesel banget kan. Jadi besok gua harus ke BMW motor lagi deh. Restoran Kimochi des. Kimochi. Mio Fadlan, Mio Fadlan. Denia. Lu tau gak mantannya namanya siapa? Mantannya namanya Xenia, motornya Denia. Oh. Itu. Kesian ya dia nggak pakai pektok dibully mulu. Ntar dia edit vlog gua sih marah-marah sih. Ngaber Sudirman Raceway. Oh kita mana lurus ya? R90 gua, kok kangen R90 gua, tae. Nah, ini kita di kiri. Nah, gua udah lama gak makan salpaci juga sih. Oke, semuanya tergeser. Oh iya? Gimana? Yang penting tetap makan di tempat Kimochi kita. Kimochi desu ne. Ya kita makan dulu ya guys ya, udah jam 9 nih, setengah 10. Oke guys, kita udah keluar makan dari Ramen Sanpachi. Kita sekarang mau ngumpul sama teman-temannya Raka. Ada Raka di sana. Di Pertamina Senayan. Abis itu kita mau riding ke apa namanya? Sudirman Raceway ya. Nah, ke tempat ngabers-ngabers. Ini tempat ngabers-ngabers nih, ngedrak biasanya. Nah, abis itu kita pulang langsung, guys.
Nih. Aduh. Ngabor. Gua mau coba geber dong, Bawa. Awas maju. Wih. Geber maju lagi. Ini hati-hati lu, jangan banyak ketinggal lu. Woi, ngabor. Woi. Ini ngabor paling baik gaya nih. Wih, softel. Softel bukan sih? Softel bukan? Apa itu? Maaf. Wih, Herman M. Waduh. Gila, cuaca enak banget sumpah. Kenapa? Oke. Menurut, aduh, standarnya tai banget sumpah. Nah, jadi sekarang kita lagi nungguin teman-temannya Maulana dulu buat sampai. Abis itu Meki sama Daniel lagi ngisi bensin. Abis itu udah kita jalan. Isi bensin dulu nih bos, senggol dong. Wih, skateboard. Wah, wow, kita skateboard aja daripada motoran. Iya. Boleh sih, paling nyungsep. Men, keren banget men, ada cewek bawa itu Harley. Harley, iya anjing. Harley apa itu? 500, bawah. Wah, keren sih. Apa? Ul, nggak gitu ul, liatinnya ul. Nggak gitu liatinnya ul, anjing di record. Saja ul. Bener-bener, depan muka goblok. Nice ya. Let's go. Wih, udah pada sampai. Ramai sekali. Ini kita mau ke lab. Halo teman-teman. Halo. Mana singap? BMW. Fadlan mana dong, ngabers kita dong, senggol dong. Gila udah lama marah ini, salep kok. Udah enak banget kan nih. Wah cuy, ini siapa? Oh dapetnya juga ya. Iya, ini Sudirman Raceway. Kita nempel ngap dulu sih ngap. Ngap, ayo dong ngap.
suaranya enak banget. Wah, anjir suaranya ngaco sih. Balik. Rame. Kalau jam 12 asik sih. Kita kebagian sih. Ini CBR 20 suaranya pengen ada anjir karena ketelan sama Raka punya R1M. Sumpah. Ini kan, habis banget.
thank you. Thank you. Cabut ya. Thank you, thank you. Adik gua mana, adik gua? Ini ada lu nih, ada. Kabar, kabar, kabar. Ada yang kata kerang nggak ada ya? Ada, si itu. Expect. Ya guys, oke, okay. The Veteran's Log hari ini seru banget. Kita udah keliling-keliling selatan. Gue jarang main ke selatan. Terus dari kita juga ke Sudirman Raceway ya. Rata kayak gitu. Cuman macet banget tadi rame. Jadi kita nggak bisa ugal-ugalan. Gue juga belum berani. Cuman kalau tengah malam gue yakin seru banget sih guys. Next time mungkin kita tengah malam lihat ngabers-ngabers balapan. Oke, okay, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel, jangan share teman kalian, and follow saya kembali di Adrator Danzil, dan see you guys on the next vlog, bye, kita jangan pulang dulu.